Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang menyatakan siap memeriahkan peringatan HUT RI pada tahun 2023. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Kris Bakwen Uropmabin, dalam kegiatan bersama Kirab TNI Polri dan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang. Wakil Bupati Kris mengatakan dalam menyongsong HUT RI, rakyat Pegunungan Bintang sangat antusias. Hal itu dibuktikan dengan begitu banyaknya warga masyarakat yang ikut dalam kegiatan persiapan itu. Ia juga menyampaikan kalau dengan kondisi seperti itu, membuktikan bahwa Pegunungan Bintang aman dan rakyat juga siap bersama pemerintah dalam membangun. Selamat pagi untuk kita semua, seluruh warga negara Republik Indonesia. Kami bantu arahkan itu. Selamat mengikuti proses semua kegiatan untuk menuju tanggal 17 Agustus. Kami masyarakat Pegunungan Bintang dengan antusias, hari ini kami mengikuti kirab. Untuk mengatakan kepada dunia, kepada teman-teman dari provinsi dan kabupaten lain, bahwa kami Kabupaten Pegunungan Bintang aman-aman saja. Terbukti hari ini kami di ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang, kami seluruh elemen masyarakat kami akan mengadakan kirab. Mungkin seperti itu yang kami bisa sampaikan kepada kita seluruh rakyat Indonesia. Selamat merayakan 17 Agustus. SMP sudah kan? Yang ke-78. Dari Kota Oksibil, jurnalis Okmin TV, Tony Almung melaporkan.